Aduh bos, bos, gimana sih bos bawa mobilnya? Bisa adu banteng kayak gini. Aduh, mana di pinggir rel kereta lagi. Barang-barang berserakan, mana mau lebaran. Aduh, pusing, pusing, pusing ini kepala. Selamat pagi. Ini kamu kenapa bisa adu banteng kayak gini loh? Aduh, kamu ngantuk, coba lihat SIM-nya. Waduh, SIM kamu nembak ini ya? Kamu ini belum cukup umur kok udah bawa mobil truk sih? Aduh, bahaya nih kalau ada kereta lewat nih, gimana ini? Aduh. Wah iya pak, mohon maaf ya pak. Aduh pak, saya juga nggak tahu nih pak. Mau gimana ya pak tuh pak, surat saya mati lagi nih, SIM-nya juga. Aduh, SIM-nya apa, KTP saya maksudnya. Aduh. Terus nih gimana pak, mobil saya ini nggak bisa dimundurin lagi pak. Ya mau gimana lagi, kamu harus tanggung jawab. Oh coba lihat lagi KTP kamu. Oh kamu orang Indramayu ya. Waduh, yaudah kamu saya tahan dulu ya. Jangan kemana-mana, ini truk kamu ini hancur ini, nggak bisa dimundurin ini. Aduh, kamu lagi sih kalau ngantuk tuh jangan bawa truk. Aduh. Iya pak, mohon maaf pak ya. Nih pak, tahan KTP saya aja pak ya. Udah, oke deh kalau gitu, ya udah kamu, aduh, saya lapor derek dulu deh biar ditarik sama derek dulu nih truk kamu nih, hancur depan ini. Aduh, aduh. Kembali lagi nih teman-teman, bersama saya Bang Den, si juru langsir. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan menyelamatkan kereta api yang tabrakan sama kontainer atau mobil trailer, yang dimana mobil trailer ini ditabrak oleh supir truk yang tidak memiliki SIM. Katanya sih begitu teman-teman informasinya. Nah sekarang kita akan menarik rangkaian kereta api pejabat ini nih teman-teman, yang dimana rangkaian ini adalah rangkaian yang mahal-mahal lagi. Waduh, kasihan banget ya, rangkaian 271 triliun ditabrak atau nabrak kereta sama trailer. Waduh, kasihan banget ini, kereta api mahalnya tabrakan. Nah, di sini kita menggunakan lokomotif BB300 dari Dipo Induk Bandung. Tuh, kita ada di stasiun Bandung ya. Dan ini juga ada BB301 Dipo Induk Bandung juga. Tuh ya. Nah, di sini kita akan menggunakan lokomotif BB300 ya. Nah, teman-teman, sebelum kita berjalan, kita akan menyusun treknya dulu ya, atau mengatur treknya dulu, teman-teman. Nah, ini ke kanan benar. Yang ini ke kanan benar, yang ini ke kiri, kita geser ya, tuh, yang ini ke kiri, tuh, yang ini ke kanan benar, yang ini ke kiri. Nah kita lurus nih teman-teman. Nah di sini kita ke kiri, ini ke kiri, dan yang ini ke kiri, yang ini ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, di sini kita akan ke kiri. Tuh, yang ini kita ke kanan. Nah, ini juga sama. Tuh, oke. Nah, teman-teman, kalian lihat deh. Tuh, ada kereta api juga ya. Ternyata ya, lagi stabling. Baru menyelesaikan penurunan penumpang. Oke, teman-teman. Nah,
Sekarang kita memulai tugas langsirnya ya. Di sini kita akan mendapatkan semboyan 4-6 maju. Dan dibalas 8K bunyikan suling. Oke, kita maju teman-teman. Tuh ya. Wah, di belakang kita ada ini lagi teman-teman, barang lagi. Ternyata depan belakang ya kita bawanya ya. Waduh. Tidak ngomong-ngomong nih petugasnya nih, ternyata depan belakang kita bawanya teman-teman. Tuh ya. Wow. Tuh ada petugas juru langsirnya juga ya. Mantap. Gokil depan belakang teman-teman ternyata ya. Nah, di sini kita mendapatkan semboyan 11B, awas wesel menuju belok. Dan di sini 11A menuju lurus. Nah, teman-teman. Nah, ini dia. Di sini kita mendapatkan semboyan 6B. Tuh, titik kuning 2 ya, 6B boleh langsir. Tuh, kita boleh langsir teman-teman ya. Mantap. Nah, ini adalah semboyan 11A menuju lurus. Oke, teman-teman. Tuh, kita melewati wesel Inggris ya, yang begitu banyak noh, teman-teman. Wow. Tuh ya. Tuh. Melewati wesel Inggris. Atau bisa dibilang 13C ya, awas wesel Inggris, atau 13B. Nah, di sini 11B, awas wesel menuju belok. Oh, oke teman-teman, kita gaspol ya. Nah, ini dia nih tuh, kita bersama Pak Masinis ya. Oke. Kita kan tugasnya langsir ya. Tuh, wah, di depan ada juru langsir juga tuh teman-teman. Nah, jadi kereta api mahal ini atau kereta pejabat 271 triliun ini dia menabrak rangkaian mobil trailer teman-teman, yang dimana mobil trailer ini itu kecelakaan ya, adu banteng sama supir truk yang di bawah umur. Waduh, kok bisa ya? Nah, jadi kita di sini terus nih teman-teman, kita akan menarik rangkaian yang tersisa ya. Dia no teman-teman, no keretanya no. Wow, kelihatan nggak? Belum kelihatan ya. Oke, jadi kita di sini nebeng ya. Tuh, enak banget ya nebeng ya. Mantap teman-teman. Ayo, siapa yang mau nebeng? Tuh, kita nebeng sama Pak Masinis tuh ya. Mantap. Oke, kita sudah mulai perlahan-lahan nih, dikit lagi sampai ya. Nah, ini dia teman-teman. Kereta api kita, kereta api tua ya, tapi keren walaupun tua juga tuh ya, BB300. Mantap, gagah masih ya. Nah, ini dia nih teman-teman, tuh rangkaiannya tuh di depan tuh, nanti kita lihat ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan semboyan teman-teman. Ayo, semboyan apa tebak? Ya, benar. Semboyan 48 berhenti. Oke, kita berhenti teman-teman ya. Tuh, mantap. Nah, ini dia nih keretanya nih. Tuh, waduh, rangkaiannya tuh. Nah, ini dia nih truknya tuh sampai bergeser teman-teman. Yang ditabrak tuh hancur. Ini dia nih truknya nih teman-teman, yang bikin kecelakaan ya. Supirnya masih di bawah umur. Waduh. Tuh, waduh pada sempal. No, teman-teman.
Waduh, lokomotif CC300 tuh teman-teman sampai naik ke atas gardu stasiun. Waduh tuh. Waduh, serem banget. Banyak yang nonton lagi teman-teman. Waduh tuh ya. Wah, ada anak rail fans nih yang lagi pada mengabadikan ya, tapi dijaga oleh PKD teman-teman supaya tidak mendekat ya. Tuh. Waduh, sampai naik ke atap begini teman-teman tuh. Wah. Bahaya juga ya teman-teman ya, saking kencengnya kayaknya nih teman-teman. Tuh, relnya aja sampai bengkok teman-teman tuh. Balasnya sampai keangkat ya tuh. Waduh, tuh sampai miring. Ih, serem. Tuh balasnya tuh, batu balasnya sampai keangkat ya. No, teman-teman. Jadi ini untuk rangkaiannya apa aja ya? Coba kita lihat. Ini rangkaiannya ada kereta api tidur atau sleepery, terus kereta api kawis imperial ada 2, kereta makan, ini kawis Sumatera ada 2 dan 3. Waduh, kereta api mahal semua dan kereta api sleeper di depan. Lokomotifnya ada 2. Waduh, tabrakan semua ini. Oke deh teman-teman, kita akan menarik rangkaian yang tersisa ya. Berarti yang ini nih, yang masih di atas rel. Kalau ini kan sudah anjlok nih tuh ya. Nah, berarti yang ini nih kita cabut ya. Oke, sudah kita cabut. Dan sekarang kita akan mendapatkan semboyan 46 lagi. Maju. Dibalas 8K, bunyikan suling. Oke teman-teman, nah ini dia nih, kita liatin ya tuh. Nah ini dia nih, kita akan mengkapel nih teman-teman nih, perlahan-lahan ya. Nah di sini kita akan mendapatkan semboyan 47A perlahan-lahan. Oke, kita mulai akan mengkapal teman-teman. Sip. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mendapatkan semboyan 47. Mundur. Dan dibalas 8K, bunyikan suling. Oke, kita mundur teman-teman. Nah, ini dia nih. Rangkaiannya sih kita bawa setengahnya ya. Oh. Mantap teman-teman. Tuh ya, langsung kita tarik teman-teman ya. Tuh, nah ini dia nih rangkaian yang anjloknya nih tuh. Waduh. Kasihan banget, ini bakal waktu yang lama ya untuk menyelamatkan rangkaian ini ya. Sekarang ini dulu teman-teman. Kita tarik ke stasiun Bandung dulu ya. Nanti selanjutnya yang yang parah kita akan selamatkan nanti sore ya, karena dia itu bakal di tolong-tolongin dulu sama kereta api kren ya, atau mobil kren yang dari arah belakang kita ya, karena dari arah depan itu nggak ada teman-teman. Teman-teman, waduh, kereta api kita ya. No. Mantap. Walaupun lokomotifnya tua, tetapi tenaganya hebat ya. Tuh. Ini dia nih rangkaian yang tersisa nih, rangkaian-rangkaian mahal, teman-teman. Wah, kita ngebut teman-teman. Tuh ya, kita ngebut Pak, mantul. Nah, teman-teman, di sini kita akan mendapatkan semboyan 48 berhenti. Nah, kenapa kita berhenti? Karena kita akan menggeser weselnya dulu ya. Nah, weselnya ini menuju ke jalur yang paling kanan. Nah, ini ya. Nah, karena kita tidak boleh ada di sini nih. Karena bisa
mengganggu perjalanan kereta api yang lain ya. Berarti ini kita geser ke arah mana ya? Oh, ini nih. Nah, ke arah sini nih, teman-teman. Nah, ini ya. Kita geser ke arah kiri. Oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan semboyan 47. Mundur. Dibalas 8 kah, bunyikan suling. Oke, kita mundur lagi teman-teman tuh ya. Oh, kereta api kita tuh mantap. Tuh ya. Wah, tua-tua keladi teman-teman. Makin tua makin jadi tuh. Tenaganya kenceng ya. Mantap. Kereta api mahal semua teman-teman. Waduh, kalau rusak mah waduh rugi bandar teman-teman ya. Nah, mendapatkan semboyan 11B. Awas, wesel menuju belok. Nah, ini adalah semboyan 13C dan 13B. Awas, wesel Inggris. Nah, kita ke arah sini nih. Itu kereta api belum jalan-jalan juga ya. Masih lama kayaknya tuh. Kereta api Argo Parahyangan kayaknya ya. Nah, di sini kita mendapatkan semboyan 48. Berhenti. Nah, teman-teman. Tuh, akhirnya kita sudah taruh rangkaian ini di sini ya. Berarti rangkaian kita akan parkir ya. Oke, di sini kita akan copotin rangkaiannya dulu ya. Nah, mantap. Nah, di sini kita mendapatkan semboyan 47. Mundur. Dibalas 8 kah, bunyikan suling. Oke, mundur. Semboyan 48, berhenti. Nah, kita berhenti dulu ya. Karena kita geser dulu ini untuk weselnya. Menuju ke kanan, ini ke kanan, ini ke kanan, ini ke kiri. Oke, kita lanjut lagi. 47, mundur. Nah, ini adalah semboyan 13C dan 13B. Awas, wesel Inggris. Oh ya, wesel Inggris ya. Tuh, no wesel Inggris tuh ya. Mantap. Oke, di sini kita mendapatkan semboyan 48. Berhenti. Sip, mantap. Nah, sekarang kita tunggu di sini dulu ya. Parkir di sini dulu sejenak. Nanti sore kita akan menjemput kereta api yang tadi ya. Kita tunggu dulu sampai sore. Oke teman-teman, ternyata sudah sore ya. Nah, sekarang kita diizinkan berangkat lagi teman-teman untuk menjemput kereta api yang tersisa tadi ya. Oke, di sini kita akan mendapatkan semboyan 46. Maju. Dari balas 8 kah, bunyikan suling. Oke. Nah, ini dia nih teman-teman tuh. Kita maju ya. Nah, kita masuk stasiun Bandung. Wah, lihat deh. Ada kereta api Argo Parahyangan lagi tuh. Banyak banget ya. Mau lebaran kereta api ditambah-tambahkan teman-teman. Oh mantap. Kita masuk stasiun Bandung. Nah kita diizinkan berangkat nih teman-teman tuh. Oke, kita berbelok.
Oke teman-teman, nah kita jemput kereta api yang tadi ya. Kayaknya sih sudah ditolongin sama kereta api keren yang dari arah depan ya. Tuh teman-teman, wih, asik ya kalau nebeng-nebeng begini ya teman-teman ya. Oh mantap, sore-sore lagi teman-teman, sembari menunggu azan maghrib ya. Mantap. Keretanya ngebut teman-teman, mantap. Oh kan benar sudah diturunin tuh teman-teman keretanya ya. Oke, di sini kita akan mendapatkan semboyan 48 berhenti. Nah, ini dia nih teman-teman. Tuh, keretanya sudah ditaikin ke atas rel ya. Nuh, wah, ternyata pantas aja cepet ya. Kereta kerennya ada dua. Tuh, dari Cirebon, mantul. Nuh ya, tuh ada dua kereta api keren. Wah, didatangkan sama lokomotif Pintek. Tuh, mantul. Tuh ya, wah, akhirnya sudah selesai nih. Sekarang kita akan... Nah, pas banget dia udah sampai sini aja. Oke, teman-teman. Kita akan mendorong atau menarik. Menarik ke stasiun Bandung lagi ya. Karena cuaca hari sudah mulai malam ya. Dan mau buka puasa juga nih, teman-teman. Oke, di sini kita mendapatkan semboyan 47 mundur. Dan dibalas 8K bunyikan suling. Oke, ini dia nih keretanya nih, kita tarik nih teman-teman. Tuh, ada Sumatera. Tuh, Sumateranya ada dua ya. Dua apa tiga nih? Oh, dua. Ada sleeper, satu. Dan lokomotif CC300-nya dua. Tuh, mantul. Waduh. Tuh ya, wah bekasannya ambiar. Oh teman-teman, nah ini dia nih gara-garanya nih. Aduh ini bocil nih bawa mobil truk. Oke, kita kembali lagi ke stasiun Bandung. Tuh ya rangkaian kita ya. Oh, dan sekarang kita kembali ke Bandung. Enak banget teman-teman ya, mau maghrib ini, dikit lagi buka puasa. Oke, kita pakai mode sunset teman-teman. Karena jangan lama-lama ya, kasihan yang mau pulang kampung biar gak telat teman-teman bertemu sanak keluarga ya. Teman-teman, rangkaian kita tuh. Tuh, ada kereta api CC300-nya dua ya. No, mantul. Thank you.
teman-teman nih. Tuh, kita masuk stasiun Bandung. Nah, ini dia nih. Oke teman-teman, mantap. Di sini kita akan mendapatkan semboyan 48 berhenti. Sip, mantap. Oke teman-teman, akhirnya kita berhasil nih. Tuh ya, mantap. Dan kita akan bersiap buka puasa. Oke teman-teman, akhirnya berhasil juga nih menyelamatkan kereta api pejabat. Nah, kira-kira di video selanjutnya kita akan menyelamatkan dan melangsir kereta api apa lagi ya? Sampai jumpa. Bye-bye.